Seterusnya, adakah sejadah dikategorikan sebagai sutra? Okey. Adakah sejadah dikategorikan sebagai sutra? Ada riwayat menyebut, kalau kita tak ada benda nak dijadikan sutra, kita garis satu garisan. Tetapi riwayat itu dipertikaikan oleh para ulama. Riwayat itu dipertikaikan. Cuma saya berpandangan, wallahu ta'ala a'lam, sutra ni dia bukan maksud bidzatihi, dia bukan dikehendaki dengan dirinya sendiri, tetapi dia hanya wasilah untuk bagi tahu ke orang, ini kawasan aku solat. Tu saja. Maksud pensyariatan sutra ni nak bagi tahu ke orang, ah ini kawasan saya nak sujud, jangan lalu kot ni. Maka sebab itu saya berpandangan, wallahu a'lam, riwayat yang pakai garis tu walaupun dipertikaikan oleh sebagian ulama, tetapi dia mempunyai maksud yang sama. Makna dia, kalau kita masuk dalam masjid, ada garis saf kan? Sekarang masjid ada kan? Garis saf tu. Kita salat dalam saf tu, dan saf yang ke depan tu, itu adalah sutra kita. Tetapi nak keluar daripada khilaf, ada ulama' bagi, ada ulama' kata sutra, ada ulama' kata tak sutra. Kita nak keluar daripada khilaf, kita letak, ambil beg, letak depan. Tak ada siapa kata bukan sutra. Itu lebih selamat. Tapi kalau ada sejadah, kita letak sejadah, adakah menepati? Pendapat yang saya pilih, menepati. Cuma nak keluar pada khilaf, letak beg depan. Tak ada ulama' yang kata itu bukan sutra. Wallahu a'lam.